Jumpa kembali bersama saya Hendra Bahar. Yang terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan, tetap setia. Dan sebelum Anda lebih jauh menyaksikan video ini, akan Anda memberikan subscribe dan like ya. Oke, okay, by the way ya, saya akan berbagi cerita ya, tentang apa Bang Hendra, tentang kegiatan saya beberapa hari yang lalu. Yuk ikutin Hendra Bahari Singkawa. Pemandangannya bagus, begitu loh di sana loh. Dari kejauhan nampak pasir panjang. Wow, kandang ayam Pak Titiono juga. Aduh, ada SSA. Aduh, cantik sekali. Inilah suasana alam yang harus kita jaga. Kita nanti ke sana. Kita lewat sini. Ini terlalu jurang. Suasana alamnya yang cukup indah ya pemirsa. Jadi harus kita syukuri alam-alam karya Sang Maha Agung. Kita ke atas sebentar pemirsa. Kita harus mencapai puncak. Ya. Gimana puncaknya kita cari ya? Assalamualaikum. Aduh ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Inilah puncak gunung di mana kita sudah sampai. Udaranya segar. Sejarah hari ini, saya sudah mendaki satu gunung. Dan hari ini juga saya ya, mau berpesan kepada sahabat, mari kita menjaga lingkungan, mari kita bersahabat dengan lingkungan, mari kita mencintai tanaman, karena tanpa ada tanaman ya mungkin tidak ada oksigen yang bisa kita hirup hari ini. Saya cukup terharu hari ini sahabat, ya mungkin Anda yang menyaksikan video saya. Dan ini sejarah dalam hidup saya bisa naik di tahun 2021 di sebuah puncak gunung yang cukup menjadi sebuah impian bagi saya untuk bisa menginjakkan kaki di gunung ini. Dan sebagai sahabat juga, bagi kalian yang mungkin hari ini berjiwa muda, mari kita berkunjung tempat-tempat yang memiliki nilai pembelajaran, khususnya tempat alam, wisata alam yang bisa menambah pengetahuan baru, terutama mengenal jenis flora yang ada di hutan tersebut ataupun fauna apa saja yang harus kita ketahui pada wilayah ataupun daerah tersebut. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Hendra Bahari dari Kelurahan Pangmilang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. I love you. Sahabatku, ya sahabat Hendra Bahari Singkawang, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah menyaksikan beberapa liputan yang tentunya yang memberikan kebahagiaan kepada teman-teman semua yang mungkin hari ini sudah menyaksikan video saya tadi ya, yang mana mungkin kalian ada di antara orang-orang tersebut. Seperti biasa juga, saya mengajak Anda ya bisa mengerjakan sesuatu yang bisa membuat hati kita bahagia, senang dan refresh ya. Tentunya kita menjadi orang-orang yang hebat yang bisa berkarya dengan apa yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang baik bagi semua orang. Jadi pesan Hendra Bahari ya,
jadilah orang yang baik, dan jangan sampai kita lupa menabur kebaikan pada diri kita, pada orang lain, tentunya sesama. Ya, sekali lagi ya, umpama ada sari-sari kate, saya mohon maaf. Sunya diri, sabi nyo, bye bye.